Pas isi dalam 40, iya. Nyatanya bang pergi. Saya yang tanya lagi bang. Iya, kami kan tidak tahu. Saya tahu mau bang. Saya ulang balik, abang komplain lah Dewi. Lah pak, yang pesan kan bapak pak. Iya betul. Ini yang pesan ini kemana? Ya saya tidak tahu pak. Kan bilang pak sebelum bapak nak buka, bilang pak jangan dibuka dulu kalau itu. Terus saya bayar dulu, abang pergi baru abang buka. Saya buka, kemana? Lah itu kan bapak. Logika lah kau. Bapak jangan marah dengan saya pak. Iya saya tak mau tahu lah. Karena bukan saya yang jual pak. Kalau saya yang jual, bapak boleh marah dengan saya. Sekarang ini abang balik, Pak, ini. Sudah ke ininya? Sudah balik lagi ke tokonya. Ganti barang ini. Ini saya yang jatuhnya yang bayar, Pak. Karena barang lu ada buka. Tidak tahu lah saya. Bilang beda dari bukanya, sudah. Ini ada buktinya nih, ha? Iya, saya tempel lagi. Ini, Pak, buktinya kan sudah tahu nih. Soalnya sudah sesuai nih nomor yang disepatu iya, dengan nomor yang dibuat. Iya, mending tadi dibatalkan kalau soalnya memang sudah sesuai. Karena kan Pak. Saya, tidak. Ini kan nomor 40 pasti bisa pakai. Enggak ngaruh saya, 40 belum pakai. Iya, saya enggak tahu kok, Pak. Kenapa kena tadi tahunya kan di sini 40, maka dibuka dia ya, nomor 40 teh, tapi nyatanya setelah dibuka nomor 4. Iya, sama dengan bayar tadi, Pak. Dah, ini nih lebaran tuh lah ada bekas koyaannya, Pak. Balik ini, Bang. Abang jangan nak kena juga, Bang. Enggak bukan masalah nak kena, ini sudah kena di saya, Pak. Ya udahlah kalau kayak gitu, kalau seandainya berurusan kayak gini, Pak, saya enggak tahu, Pak. Urusan dengan polisi lah lagi. Saya juga enggak tahu, Bang. Bapak lemesan aneh pula. Dah union, Pak. Ya kan saya pesan tuh apa, Bang? Saya mau nurut ke Bang. Ya saya pesan apa, Bang? Saya bukan yang jual, Pak. Iya, yang saya pesan apa, Bang? Sepatu. Nomor berapa, Bang? Nah, saya mana tahu Bapak yang pesan. Benar? Enggak saya buka ini, enggak tahu nih, Bang. Oke lah, enggak memang enggak salahnya di Abang. Abang kan tahunya ngirim, enggak? Nah, salahnya di orang toko. Nah, itu urusan Ibu dengan toko, Bu. Nah, saya ini cuma jasa. Percuma be Bapak lem itu tetap saya yang ngambil, Pak, Ge. Lah saya enggak mau tahu, Bang. Saya juga enggak mau tahu lah, Pak, karena Bapak buka. Kalau saya buka, saya lebih tertipu lagi, Bang. Mending Bapak dosa belanja di Lazada. Lebih tertipu saya, Bang. Sebenarnya, Bang, saya lebih rugi, Pak. Gaji saya sehari udah sampai 300, Pak. Itu pasti mahal. Jujur saya ngomong. Iya, lain siapa nak pakai, Bang? Ya saya mau tahu, Pak. Kayak gitunya, Bapak, ya. Enggak, bapak kok lain. Saya ini cuma jasa. Iya, abang jasa betul. Nah. Abang ambilnya dari mana, Bang? Dari ninja. Ah, balikkan bang ke ninjanya, Bang. Orang ninja enggak tahu apa-apa, nah, saya Pak. Saya juga enggak tahu, Bang. Saya enggak tahu apa-apa kalau orang ninja bisa berani ngomong itu. Saya juga enggak tahu apa-apa. Makanya nah, tadi sebelum awal bapak buka, Pak, jangan dibuka dulu, Pak, kalau memang mau ngambil. Nah, kalau nomornya 40 saya ambil, Bang. Nah, itu tuh kalau masalah ukuran itu pesanan bapak. Nah, iya pesan. Pesan saya kan 40, ini di luarnya 40. Iya, itu tuh bapak dengan toko, Pak. Nah, itu saya ini cuma jasa. Woi, kayak gitu nih, Pak. Ini nih saya ya jadinya ganti, Pak. Enggak bisa kayak gini, Bu.